Polda Metro Jaya melakukan simulasi anti-teror di depan puluhan delegasi dari berbagai negara. Aksi ini adalah bagian dari Senior Official Meeting on Transnational Crime, VO. Tembakan dan juga penghadangan dari anggota akan tindak kejahatan yang dilakukan. Dan mobil di mana anggota Rema saat ini berupaya. Dalam simulasi yang dilakukan, beberapa skenario aksi terorisme dilakukan. Skenario itu antara lain serangan bom, pencegatan iring-iringan tokoh penting, dan penggerebekan markas teroris. Wakapolda Metro Jaya Nandang Jumantara mengatakan aksi ini sebagai bentuk berbagi pengetahuan dengan kepolisian negara mitra seperti Brunei, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Tidak hanya bertukar pengetahuan, mereka juga bertukar informasi untuk mencegah kejahatan transnasional seperti terorisme, pembajakan kapal, dan penyelundupan. Mereka ingin melihat bagaimana penanganan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi, diantaranya bagaimana mengenai terorisme, simulasinya, tukar bagaimana informasi, narkoba, dan ada tukar informasi. Tentu ada pertemuan di antara negara dan dengan negara.